Okay, seterusnya, untuk orang kata kita punya star of the show atau man of the moment yang kita bawakan daripada Maybank Investment Bank, Tuan Muhammad Azri Zulkarnain atau lebih dikenali sebagai Tuan Penjejak X. Apa khabar Tuan Penjejak X? Dia dah tak sabar nak present dia punya slide ni. Saya nampak. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik bang, Okay. sihat eh? Clear. Sehat, sehat. Ah, Clear. dengar, dengar, Audio dengar. okay. So, okay, so sementara saya nak pass the floor to Tuan Penjejak X atau Tuan Muhammad Azri, mungkin kita boleh baca sedikit lah beliau punya portfolio, beliau punya profile, beliau punya latar belakang. So nak sebut one by one, line by line ni memang power sangat. Memang kata memang idola lah dalam ICPO ni. So siapa yang dah lama dalam market, especially dalam futures market, memang kenal beliau sebab beliau memang merupakan penulis orang kata buku yang memang rare kan, yang kata memang limited edition yang memang terhad, dan katanya sekarang pun dia tak jual lah buku ni. So nak dapatkan buku ni mungkin boleh contact beliau selepas ni. So terbaik, so tanpa buang masa mungkin kita boleh pass kepada Tuan Muhammad Azri Zulkarnain untuk kita punya presentation untuk sejam-sejam yang lebih akan datang. Okay, terbaik, dipersilakan Tuan. Okay. Hello. Assalamualaikum. Boleh pas host pada saya? Cik Azhar, saya nak on. Saya nak on Jangan. saya chat. Okay. Boleh? Okey dah, silakan. Okay, dah. Okay, dah. Okay, so saya share dia. Share. Boleh nampak? Hello, Belum nampak lagi, belum boleh nampak nampak lagi. ke? Belum nampak Belum lagi. nampak. Share. Okay, slide boleh nampak? Okey dah, boleh nampak dah. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sesi webinar kedua lah dengan saya. Webinar tajaan BMD ya. Sebab sesi pertama telah diadakan pada bulan Mac. So now dah bulan Jun. Selepas 3 bulan. So semoga tuan-puan sudah banyak dapat ilmu lah. Jadi pada malam ini kita tak ada bagi buy sell call lah. Ini semuanya lah untuk tujuan pendidikan saja. Okay. Okay, setelah saya baca lah tentang saya. Okay. Cuma saya nak highlightkan malam ini kita akan belajar membuat macam mana nak buat pelan dagangan yang lengkap. Okay. Jenis-jenis pelan dagangan, kenapa kena ada pelan dagangan, faedahnya dan sediaan mental dan disiplin. Last sekali penilaian dan jurnal lah. Okay. Dan kena ingat ya, failing to plan is planning to fail. Okay, so ada pelan dagangan adalah satu keadaan sistematik. Okay. Kita nak menilai market itself dan menetapkan actually capital exposure kita. Maksudnya, how much duit yang kita sanggup gunakan untuk mendapatkan level DP. Nak gunakan banyak mana kita nak expose banyak mana duit kita, which is the stop loss level lah. Kalau mendapatkan certain DP. Okay. Ada yang menggunakan formulas which is tight. Yang tight stop loss, okay, contohnya 1:2, okay, 20 stop loss untuk mendapatkan 40 TP, atau ada juga yang menggunakan pendekatan bersifat dynamic lah. Dynamicnya maksudnya market kan dia punya exposure atau dia punya volatility kan berbeza kan. Maksudnya apa, dalam keadaan yang volatile mungkin level stop loss itu akan dibesarkan lah. Okay, kenapa kita kena ada pelan dagangan? Okay. Alasan yang paling pokok ialah sebelum memasuki market, kita kena tahu why, kenapa kita masuk market, di mana dan bila. Okay. Why and where kita boleh formulasikan, tetapi timing of the market itu agak susah. Okay. Sebab itu kita tak boleh bagi jangkaan mengikut certain time, tapi kita boleh membuat jangkaan dengan menunggu, which is dengan pending order lah. Okay. Dan next kita nak menyediakan mental yang kukuh. Jika tiada plan, takkan kita nak masuk market hanya melihat pada movement of the chart dan kita tak ada fahaman kukuh sama ada pada masa itu bias bullish atau bias belian atau bias jualan. Okay.
Dan kita juga nak menetapkan kita punya exposure duit itu. Kita tak nak burn kita punya capital. Okay. Dan next of course lah untuk membentuk disiplin. Untuk disiplin ni dengan adanya pandangan dengan tidak langsung akan menetapkan kita punya EQ lah, kekuatan emosi. Okay. Pada-pada lain, okay. Disiplin dengan SOP yang kukuh. Okay. Dan juga dengan money management, menghapuskan emosi dalam dagangan lah. Dan next kita boleh memantau kita punya perkembangan modal dan melihat kembali keputusanan sistem. Okay. Okay. Apa kesilapan biasa yang pedagang lihat? Apa yang pedagang buat apabila melihat cat? Satu ialah membuat jangkaan tidak matang, which is lihat aja cat dan membuat kesimpulan. Lihat aja movement of the market dan buat keputusan untuk masuk atau untuk masuk beli atau jual. Apa memahami the movement of the market itself lah, structure, market structure. Okay, katakanlah saya ulang balik. Okay, katakanlah apabila melihat sesuatu chart macam ni kan. Okay, yang ni saya nak bantuan Cik Ezra lah, sebab dahulu saya pernah buat test dan kebetulan pada masa itu chart kita hang pula. Jadi saya tak tahu apa jawapan yang telah audience bagilah. Okay, katakanlah apabila melihat kejatuhan yang kuat dan setelah ada balikan, ada tunjal balas, okay, ada tunjal balas, kan, tuan-tuan boleh melihat kan, market tidak lagi membuat low, high, low, low. Okay, dalam pada masa ini saya sudah jangkakan, tuan-tuan sudah biasalah dengan istilah-istilah kan, LSH, last swing high, last swing low, dan dengan hukum market, eh, market high, low, higher high. Okay, katakanlah apabila market mula membuat tiada lagi membuat low low, okay, market sudah menunjukkan adanya bukti belian, okay, bukti belian, okay, bukti belian, dan tiba-tiba ada satu single candlestick pattern. Single candlestick pattern ini dipanggil, siapa tahu apa nama candlestick pattern ni? Boleh feedback sikit? Pattern apa ni? Yeah, pattern apa yang memakan bullish sebelumnya? Boleh boleh participate sikit, boleh boleh type. Apa apa yang boleh Cik Ezra highlight, kenapa apa jawapan yang dapat? Saya tak nampak sangat. Okey, ada yang jawab engulfing, ada jawab bearish engulfing. So okay. Mostly dia jawab engulfing lah. Okey, mostly engulfing lah. Okey, so kalau kita belajar single candlestick pattern, engulfing menunjukkan tanda untuk jual lah kan, sell lah. Okey, so saya nak tanya, okey. Siapa apabila melihat engulfing sebegini akan memasuki dagangan untuk jual, sell. Siapa nak masuk sell? Siapa yang nak masuk buy? Dan siapa yang tak nak masuk? So ada tiga golongan kat sini. Siapa apabila melihat candlestick macam ni akan buy? Mula siapa yang akan sell? Dan siapa yang akan buy? Dan siapa yang tak nak masuk? So kita tengok feedback sikit. Siapa yang tak faham? Buy, sell, buy, tak masuk lagi. Lagi, mana yang banyak ni? Buy, sell, 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 tak masuk, sell. Okay. Okay, okay, okay. So, saya nak bagi info sedikit. Okay. Saya nak tanya sikit. Dengan pertanyaan ini akan bagi info lah. Dalam kes ini, tak masuk. Oh, banyak yang tak masuk. Tak masuk, tak boleh buat duit lah. Okay, so dalam keadaan ini, okay, apabila melihat engulfing sebegini, okay, boleh tak tuan-tuan kenal pasti? Adakah ini adalah aktiviti pengambilan keuntungan atau new sell? Adakah ini aktiviti pengambilan keuntungan atau new sell? Macam mana kita nak tahu? Okay. Saya bagi sedikit info lah. Market telah membuat low, high, low, low, lower high, low, low, lower high, low, low. Lepas tu dia nak buat lower high dan lepas tu sepatutnya buat low, low lah jika ada continuation. Tapi tidak ada continuation. Okay, market sudah gagal membuat low low kan. Sebaliknya, market mula membuat high, low. Okay, high, low. Yang kemungkinan ada dua lah. Sama ada dia buat higher high. Okay, atau dia buat kesinambungan pada sell, which is akan membentuk major low, high, low, low. Tapi sekali lagi, adakah hukum di sini sudah dipecahkan? Okay.
Bila kita dapat memahami hukum sudah dipecahkan dan pada masa yang sama, okey, kita melihat di sini ada aktiviti belian awal, okey, kan? Apabila sudah sampai ke tahap keuntungan, pembeli hendak membuat keuntungan dalam market, jadi pembeli kena jual. Tetapi pada masa itu major telah, okey, major bullish telah menaik. Okey, disebabkan okey, hukum itu telah dipecahkan. So, nampak tak? Jika tuan-puan hanya depends kepada single candlestick pattern membuat keputusan hanya disebabkan satu candlestick single candlestick pattern, which is dalam keadaan ini engulfing, okey, dan buat sell, okey, bila sell, biasanya newbies akan meletakkan buy stop sebagai level stop loss lah. Okey, kan? Sedangkan bullish, major buyers adalah bullish pada masa ini. Okey, so kita di slide ke 11 ya, Cik Ezra, betul kan? Tak ada delay malam ni ya? Okey? Betul kan? Betul, nampak. Nampak chart okay. Ni lah. Okey, 11 lah. Okey, so nampak tak? So, sekali lagi, saya nak bagi test lah. Okey, kenal pasti apabila melihat sesuatu keadaan, okey, the market structure, kenali juga apabila ada candlestick pattern, adakah itu aktiviti pengambilan keuntungan atau ia adalah new seller yang menambahkan jualan. Okey. So, kita test sekali lagi. Okey. Kali ini saya tunjukkan contoh yang susahlah. Kenapa susah? Sebab ada gap. Kan biasanya kan CPO pedagang akan mengelakkan apabila keadaan gap sebab susah nak masuk. Okey, tapi salah satu bukan tips lah. Salah satu kaedah yang boleh dibuat ialah kan, jika tuan-tuan menggunakan MA14, anggap MA14 ini sebagai center of the earth lah. So apabila candle dah terlalu jauh, okay, terlalu jauh, kemungkinan dia akan mendekati semula. Satu, kedua, akan ada konsolidasi dahulu. Okay, ya. Dalam keadaan ini, market dah buat high, okay, low, then market nak buat high-high. Tapi sebenarnya kan, high-high ini masih lagi tergantung dalam zone. Seller zone dekat atas ni. Ceiling. Zone ceiling dekat atas ni. Okay, dan ada aktiviti jualan. Ada aktiviti jualan. Okay, semasa the next gap. Mungkin buka pada 2.30, the next gap. Tiba-tiba ada sudden jump. Kita panggil blackout down lah. Okey, aktiviti jualan yang agak kuat based kepada sudut dan momentum. Okey, then selepas tu ada konsolidasi. Masa konsolidasi ini wujud pula engulfing. Okey, kali ini tuan-puan nampak apa? Adakah ini new seller atau aktiviti pengambilan keuntungan? Atau dah tak nak jawab lah? Dah confused. Okey, siapa yang nampak ini sebagai new sell? Siapa yang maksud sell? New seller. Siapa masuk new seller? Siapa yang nampak sebagai buy? New sell, new sell, new sell. Okay, banyak-banyak yang jawab new sell lah. Okay, siapa yang jawab buy, nanti kaji balik. Again, kaji balik adakah market dah buat high, low, higher, high? Atau dia hanya buat high, low, then high? Nampak? Ini minor gap . Bila kita guna line chart, kita akan nampak high, low, then high. High, low, then high, masa tu tidak ada higher, high yang obvious. Sebaliknya selepas high, berlaku pula lower low dekat sini. Sebab ini kan low, high. Jadi sini lower low dan lower high. Okay, lower high biasanya ada kesinambungan. Nampak? Nampak tak mainan? Jangan disebabkan oleh single candlestick pattern, kita membuat keputusan untuk masuk market jual atau beli. Kena tengok dulu the movement of the market. Kena tengok dulu hukum. Okay, siapa dah faham pasal... Ada jawab aman saya. Untung lagi. Okey, bagus lah. Kalau dah faham. Okey, siapa yang dah faham tentang hukum market? Yeah. Nampak tak? High, low, high, high. Sudah dipecahkan. Dalam keadaan ini, tak ada high, high sebenarnya. High, low, high. Okey, dan dah dipecahkan buat low, 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 high dan low, low. Nampak? Okey, so most likely, gap akan dipenuhi lah. Mungkin ada satu lagi kan. Low, high dan low, low. Okay, kalau yang masih lagi belajar tentang hukum market, okay, just stay tune. Kita akan bincangkan pasal hukum. Okay, hukum menjual dan membeli, which is market buyers lah. Okay, market buyers. Nak tengok
bias market pada masa itu dia menunjukkan banyak yang membeli atau banyak yang menjual, which is dipanggil juga sebagai net order flow lah istilah dia. Net order flow ni tuan-tuan boleh tengok di level bid and ask. Tapi level dan bid and ask, okay, saya nak tanya, level bid and ask, ask tu penjual, eh, bid tu pembeli. Adakah level-level di bid and ask itu level yang confirm atau level level yang yang just place order? Is it a confirm order atau ataupun yang menunggu untuk match order? Siapa tahu? Bid and ask. Match order atau dah confirm order? Dia sebenarnya sedang menunggu matching. Itu bukan confirm order lagi. Sebab level bid and ask, tiba-tiba saja dia boleh hilang. Okey, kalau kita melihat kan, movement of the market, the chart itself tu. Kita jangan tengok satu candlestick pattern je. Tapi kita hendaklah melihat mapping sebagai the eagle eye lah. Okey, so dalam keadaan ini kita ada nampak keadaan high low, high high, high low, high high, high low, high high. Which is, bila market membuat high low, dan dia berjaya memecahkan level high sebelumnya, kita panggil last swing high, okay? Berjaya memecahkan last swing high sebelumnya, itu adalah permulaan kepada market bullish, okay? So, kita cakap, bahasa Melayu ini, kita ada dalam hukum membeli, hukum belian. Hukum membeli ini, kan, sama seperti hukum yang Dow Jones punya, kan? Buku Dow Jones tu, bila nak beli, kan, belilah semasa market dalam keadaan hukum membeli. So, tunggu saja pullback, tunggu saja pullback, tunggu saja pullback. Okay, tapi lagi sekali, jika kita tengok chart FCPO ni, kemungkinan tuan-tuan akan cakap, wah agak tough lah. Okay, sebab apabila market dah dah naik, kan, dah naik dia buat pullback kan. Okay, ini ada satu candlestick pattern, ya. Yeah, kita boleh 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 join, okay, boleh join sebab ia adalah bullish candlestick. Tapi macam mana pula dengan keadaan ini? Okay, so stay tuned. Saya nak tunjukkan macam mana nak catch, nak elakkan false dalam pembacaan market. Okay, so ini ini hukum belian, ya. So bila market membuat high low, high high, okay, itu adalah permulaan, okay, permulaan permulaan pada hukum menaik, dan biasanya akan ada pullback untuk menyambung, untuk membuat sambungan kepada high high. Okay, high low, high high, jika itu value wave 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan lepas tu dah dah habis lah, sepatutnya ABC lah. Okay, so bagi saya lah, bagi saya selagi market masih lagi membuat hukum belian, kita stick pada hukum. Which is dibuat high low high high, high low high high, stick pada hukum. Sehinggalah hukum itu dipecahkan. Dipecahkan. Okay, jika saya change pada line chart, okay. Line chart ini agak smooth lah. Kita boleh, tak ada gap. Jadi pun tak ada gap kan. Kan, jika tuan-puan tak nak sakit kepala sangat, tengok line chart je. Okay, tengok line chart. Tak ada gap. Okay, sudut tajam, sudut tegak, momentum kuat, sudut landai, momentum dia perlahan. Itu konsep MTBA dalam next slide yang saya akan jelaskan. Okay, so bila kita tukar pada line chart, akan nampaklah dengan jelas high low high high, high low high high, high low high high. Okay, sehingga hukum itu dipecahkan. Nampak tak? Okay, makin membuat low high, low low, okay. Low high low low adalah permulaan. Apabila last swing low dipecahkan, okay, itu adalah permulaan kepada hukum jualan. So, selagi dia buat low low, low high, low low, low high, low low, tunggu saja opportunity untuk menjual, sebab tuan-puan menjual dalam satu hukum yang betul. Okay, so bila saya tukar pada line chart sekali lagi, so tak ada lah gap tu, boleh boleh nampak lebih smooth. Nampak tak dia punya movement? Low high, low low, 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 sehingga bila? Sehingga dipecahkan. Nampak tak low low then? Ada tak lagi low high, low low? Dah tak ada low high, low low. Semasa ni dia buat high, buat low, then high high. So maksudnya selling itu telah dipecahkan. Okay. Okay, chart pattern. Chart pattern sebenarnya agak lambat lah. Chart pattern, head and shoulder, double top, double bottom, tweezer kan, tweezer top, okay. Agak lambat sebabnya kita boleh masuk lebih cepat melalui pattern lilin Jepun, okay. Candlestick pattern. Candlestick pattern ada 72 pattern. 72 pattern. Jadi, puan-puan, jadi fahami fahami pattern-pattern yang yang biasa wujud dalam market, okay. Bagi saya lah, tak
payah nak ingat satu-satulah. Ada Shooting Star kan, ada Bullish Hammer, Doji, Engulfing, Morning Star, semua tu. Dan janji kita faham dekat mana nak gunakan dia. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, sebab ada tunjal balas, okey, ada sinambungan. Biasanya kita akan tengok sinambungan lah. Untuk consolidate, kan kita lebihkan kepada floating pada buffer zone untuk melihat dekat mana level-level untuk BO nanti, untuk pecah nanti ya. Okey. So, jika saya tunjukkan semula hukum tadi kan, hukum tadi, okey, selagi market dalam dalam hukum yang sama, okey, which is now hukum menjual lah. Kan? High and low, low high, lower low dan lower high, lower low. Okey. Semasa adanya pullback, okey, saya ada pullback kan. Saya pegang kepada MA14 lah, sebab MA14 boleh gantikan TL. Okey, sebabnya jika jika tuan-puan menggunakan TL, okey, mungkin ada false. Contohnya contohnya candle ini sudah memecahkan TL, nanti nampak untuk buy pula. Sedangkan kalau kita nak tengok, nak smoothen the movement of the chart kan, kita gunakan MA14 tu, tuan-puan boleh nampak lah. Okey, sedang membuat low high low low, low high low low, low high low low. So selagi dalam hukum yang sama kan, macam ini hukum bias market menjual. So tengok opportunity untuk jual. Semasa pullback, okey, masa pullback dan adanya candle yang bertindak balas di MA14, okey, macam ni Doji ada Shooting Star, ada ada kepala sikit, okey. Ya. PO sell, okey, kalau guna 5 minit tu PO sell 3 tick di di bawah candle, okey, PO sell. Dan level stop loss kan, letakkan diego dan letakkan yang yang bab stop loss ni agak agak subjektif lah. Okey, semasa ego kecil, tuan-tuan akan letakkan di 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 bawah di belakang ego, so nampak stop loss ni tidak begitu besar lah. Okey, tetapi semasa ego besar, saya akan tunjukkan dekat mana kita patut gunakan level stop loss. Okey, dalam keadaan ini, which is chart yang sangat cantik sebab ego pun tak panjang, okey. Dan movement pun dalam satu hala yang lama. So, level PO sell, okay, stop loss dibandingkan dengan TP dalam nisbah dia dalam 1:2. 1:1.7 actually. Kalau hitung kan. Tapi mampu dapat 1:2, which is good lah. Good enough lah. Sebabnya dalam dalam market, nak dalam market FCPO, nak dapat 1:1 pun agak tight lah. Biasanya scalpers akan masuk 5 minit lah. 5 minit. TP level 10, 11 kan, yang takut ambil 7. Okey, yang masuk 15, biasanya TP 15 hingga 20. Tapi sebenarnya ada kaedah untuk maksimumkan keuntungan, which is kita masuk dengan 2 bullet. Okey, sekejap lagi ya. So ini adalah satu plan yang plan yang sangat simple, which is tuan-tuan masuk 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 dalam satu bias yang sama dan lihat kepada pullback. Okey. Okey. Jika kita lihat in terms of momentum time based analysis, macam mana kita nak 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 tengok market, nak tengok market tu momentum dia kuat atau tidak, okey, kita tengok lihat pada aspek momentum time based analysis. Tapi sebelum tu saya nak nak highlightkanlah, okey. Okey, dalam fasa learning phase kan, learning phase ni fasa-fasa pertama, maksudnya kalau fasa-fasa yang yang tanya apa itu FCPO, okey, benda-benda basic kan, maksudnya itu masih lagi level yang unconscious incompetence lah. Dan level tu sebenarnya kita dah start pada bulan 3, okey, belum bulan 3 dengan webinar-webinar asas pengenalan tentang FCPO, macam mana nak order, how many takes kan, how much the value kan. Okey, so sepatutnya usaha tuan-puan ialah untuk menambah ilmu sama ada melalui pembacaan atau follow webinar-webinar lain. So saya anggap pada malam ini kita ada dua level lah. Okey, sama ada dua jenis lah kan, dua fasa lah. Sama ada yang sudah sudah tahu tentang MCPO, okey, tapi masih incompetence, sama ada tak masuk market lagi atau masih lagi loss, atau yang sudah sudah tahu dan boleh buat duit tapi belum konsisten. Okey, so keep on learning lah, okey. Okey, so saya nak nak tanya di okay. Apabila saya tunjukkan keadaan sebegini kan, ini nak test lah siapa yang dah dah level kata, level yang sudah competence, dia boleh boleh nampak lah kan, nampak ada market movement kan, macam
dalam keadaan ini makcik membuat high low high high, okey, dan saya mudahkan dia, saya letak je atas M14, saya masukkan saja M14, dan bila kita plot TL, ada satu candle memecahkan TL ni. Apabila pecah TL ni kan, adakah tuan-puan akan sell kan, hanya disebabkan oleh single stick pattern memecah candle ini? Saya pasti banyak yang jawab tidaklah kan, tidaklah, you dah nampaklah, mungkin dia test kepada M14 dia lantung balik kan. Tapi apabila makin sideway lama, dan tiba-tiba ada lagi sebatang candle tu kan telah menjunam dekat bawah. Okey, apabila nampak candle macam ni, okey, saya nak uji sekali lagi. Siapa masuk sel? Adakah hukum sudah dipecahkan? Siapa nak masuk sel? Come on, jawab. Cik Ezra, tolong tengok jawapan. Saya tak nampak sangat. Banyak sel ke banyak buy? Sebab monitor saya kecil hampir, bagi semua jawapan. Kata sell, bang. Hampir semua kata sel. Okey. Hampir semua kata sel. Kalau sel, okey. Fahaman dia sel. Kenapa sel? Adakah sudah pecah? Okey. Adakah sudah pecah kan, atau sudah konsolidasi, sudah habis level konsolidasi? Okey, saya bagi maklumat satu lagi lah kan. Okey, tadi tuan-tuan sudah ada maklumat market membuat high low high high, high low high high, high low high high kan, sehingga nampak macam sudah dipecahkan. Tapi nampak dipecahkan kan, ada tak market buat low high low low? Okey, adakah maklumat ini cukup untuk tuan-tuan masuk sell? Jika masuk sell, saya pasti stop loss yang baik kita letak atas swing of the candle lah, atas M14 lah. Okey, adakah maklumat ini cukup? Kan? Apa yang banyak jawab ni? Tapi saya tak nampak lah. Cik Ezan boleh baca 2-3 jawapan. Dia cepat sangat hilang. Ada yang kata bullish flag, ada jawapan. Yang kata sideway, ada yang kata markdown, ada yang baru buat okay, lagi. Ada yang force okay, lagi. Ada yang okay, buy, lagi. Apa semua. Most likely still, okay. Mostly stick to the sell dari tu lah. Okay. Satu, ada yang nak masuk sell. Kedua, ada tak yang nampak maklumat masih tak cukup? Atau kalau nak tunggu maklumat cukup, it's too late. You akan mengalami fasa FOMO, fear of missing out. Kan? Ada tak yang nampak macam maklumat tak cukup? Atau you nak masuk sell je? Masuk sell je, letak stop loss ke atas. Okay, ini market kena buat keputusan cepat. Kalau kata chart ini 5 minit kan, bila nampak candle macam ni kan, candle macam ni, nak buat keputusan dengan cepat lah. Okay, saya sebenarnya nak baca jawapan tapi terlalu kecil. Dia jawab maklumat tak cukup. Okay, apa lagi maklumat tak cukup? Okay, eh? Sebenarnya kan, kalau saya pun saya nampak macam nampak tak? Okay, tiba-tiba yang sell tadi kan, ada pula kan, ada pula pembentukan untuk formasi Morning Star. So, apa maklumat yang tak cukup dekat sini? Okay, maklumat yang tak cukup ni ialah yang saya cakap tadi kan, single candlestick pattern, dia tak boleh, kita tak boleh gunakan dia sebagai penentu keputusan sahaja kan. Okay, in this case, tuan-tuan kena masukkan juga support zone. Okay, pada masa itu ada candle cuba memecahkan support zone tapi tidak berjaya memecahkan support zone. Okay, dan ada pula formasi ya Morningstar. Nah, so saya tanya sekali lagi lah kan, market dah buat level low ke belum? Apa maksud apabila dia sudah pecahkan level-level ni? Okay, apa maksud apabila dia sudah pecahkan ini? Adakah it's too technical? Tak kan, saya bagi maklumat lebih kan. Okay, so saya bagi dalam bentuk line chart. Okay, kalau guna line chart saja kan, guna line chart saja, yeah, tuan-tuan mungkin tak nampak formasi Morningstar tadi. Tapi bila sebantu dengan candlestick dan support zone, okay, tuan-tuan kena ingat lah. Apabila kita membuat satu support kan, gunakan body dengan ikut sekali sebab ia adalah satu zone. Kita tak boleh anggap dia sebagai satu level sahaja. Okey, dalam keadaan ini adalah keadaan false. Saya tak salahkan those yang masuk sell tadi kan, sebab ini adalah false dalam market dan kita gunakan ini ialah 5 minit. Jika kita ubah kepada TF yang lebih besar pada masa ini kan, tak ada pun keadaan false yang macam ni. Malah market masih lagi dalam
dalam keadaan masih lagi dalam bullish bias. Okey. So apabila menggunakan TF kecil, okey, plotkan juga level-level contohnya support zone sebab ia adalah penentu kan. Okey. Dalam keadaan ni, okay, dalam buku Jesse Livermore dia panggil still tied to the harbor. Maksudnya tuan-puan nampak seolah-olah sudah dipecahkan. Tapi sebenarnya still tied to the harbor. Maksudnya kapal yang nak voyage kan, tapi tali dia masih diikat di pelabuhan, dia tak boleh jalan. Sama juga keadaan ini. Apabila kita membuat support zone macam ni kan, ini adalah keadaan, saya panggil keadaan penjolokan lah dalam bahasa Melayu. Dia tidak pecah. Ini adalah keadaan penjolokan. Keadaan penjolokan, penjolokan, kan? Penjolokan dan ini adalah penjolokan. So tidak ada lagi pecah. Okey, kena bezakan between pecah dan jolok. Okey, ini adalah jolok saja, tak pecah. Kan, tak pecah itu konsep still tied to the harbor. Okey, okey. So nampak tak info-info yang kena ada apabila nak masuk market. Okey, so those yang sell tadi kan letak stop loss atas. Okey, so apabila meletakkan stop loss di bahagian atas, dia kena cepatlah actually kan. Kena patuhlah kepada level stop loss tu. Okey, dan dalam keadaan ini market membuat low high low saja sehinggalah sekali lagi market dia dipecahkan. Okey, dan itulah pembantu kita nak tengok sekali lagi. Okey. Okey. Kalau saya buang semua sekali kan, saya buang EMA tu kan, EMA 14 sekalipun, tuan-tuan sepatutnya sampai satu level, okay, sampai satu level boleh gunakan naked chart. Sebabnya apabila memahami hukum market itself kan, market dalam pasar belian, dalam bullish bias, market membuat high low high high, high low high high, high low high high sehingga pecah kan. Tapi nampak pecah, walaupun nampak pecah, keadaan ini dia tak buat low high low blue lagi. Apabila tak ada low high low blue, maksudnya dia ada lagi confirmation untuk sell, dan ini adalah fasa sideways, hanya membuat low high low high low high dan plotkan sekali kan support zone. Okey, pada masa itu support itu tak berjaya dipecahkan pun, ia adalah fall sahaja. Okey, kena ingat ini adalah aktiviti penjolokan. Ini adalah aktiviti penjolokan. Tiada lagi pemecahan. Pecah kat mana? Pecah bila betul-betul pecah. Betul-betul pecah kat bawah dan ada pullback. Okey, pecah, pullback dan ada kesinambungan. Jadi buat low high low low. Okey, itu definisi pecah. Okey, jolok tidak semestinya pecah. Kena ingat tetapi apabila sudah pecah, maksudnya aktiviti penjolokan telah berlaku. Betul ke bahasa Melayu saya tu? Kan, saya terjemahkan langsunglah melalui buku English. Okey. Okey, so sampai So kita gunakan bantuan momentum time based analysis untuk melihat keadaan macam nak elakkan false tadi kan. Okey, momentum time based analysis, okey, kita nak tengok momentum of the market itself tanpa menggunakan indicator. Okey, tanpa menggunakan indicator. Kita nak tengok the movement, katalah movement of the bullish bias. Bullish candle kan, bullish candle kan, dia membuat kenaikan yang cepat. X1 mewakili masa, okey. A ni, okey. A menunjukkan kan X1 ni mewakili masa. Okey, A mewakili bullish lah. B pembeli B mewakili penjual. Okey. So A, okey, masa dia lebih pendek compare dengan B, which is kenaikan dia cepat dan sellers punya aktiviti lambat. Kan, maksudnya apabila nampak pembeli, penjual cuba tolak ke bawah tetapi mengambil masa lama. So most likely akan ada continuation, sebabnya ialah masa yang pendek itu menunjukkan satu commitment of the buyers itself. Okey, kedua, momentum kuat disebabkan market tegak. Okey, kalau atas, bukan atas lah, cakap slope dia kan, slope memang tegak kan, ini 45 darjah kan. Jika landai, maksudnya momentum tu lemah lah. Tapi jika tegak, most likely market tu menunjukkan momentum yang kuat. Okey, ini contohnya yeah. Keadaan ini kita nampak market beli, bullish market kan, pembeli naik dengan cepat. Okey, okey, ada kenaikan yang cepat. Lepas tu ada tindakan oleh sellers cuba menolak ke bawah.
Okey, sales cuba menolak ke bawah, tetapi ia mengambil masa yang lama. Okey, dan apabila kita plot siap keadaan ini, maka jadilah chart pattern. Okey. So chart pattern actually elemen chart pattern, okey, apabila kita nak nampak the psychology of the market itself kan. So kita fahamlah chart pattern tu akan membuat continuation ke atau dia nak buat tunjangan balas ke apa. So dalam keadaan ini, okey, pembeli cepat, okey. Momentum kuat, sudut tegak. Okay, seller mengambil masa yang lama, sudut landai. So kita pun plot kan. Okay, kita plot kan, boleh PO buy apabila adanya pecahan, ada BO lah. Dekat sini yang masuk melalui falling wedge. So inilah inti parti di sebalik falling wedge. So apabila ada PO untuk buy, letakkan stop loss di bawah last swing candle. Okay, bagi saya ada satu level lagi yang kita boleh boleh letak lah. Last swing candle, kita letakkan a few ticks dekat dekat bawah sebab kadang-kadang ada pengambilan stop loss lah, stop out activity kan. Okay, so tuan-tuan boleh nampak ya, konsep MTBA, Momentum Time Based Analysis. Okay, saya bagi contoh ya. Contoh, ada sellers yang kuat. Okay, ada sellers yang kuat, okay, dengan yang ditunjukkan oleh sudut yang tajam dan masa sellers itu mengambil masa yang pendek kan. Lepas tu ada tindakan penolakan ke atas oleh penjual. Penjual cuba tolak ke atas, tolak, tapi tak berjaya pecah. Okay, tak berjaya untuk membuat high low high high. Okay, so based kepada konsep momentum time based analysis kan, kita jangkaan market akan membuat continuation. So kita pun plot yang ini sebagai ascending wedge. So kita akan letak tepi sell dekat bawah lah. Okay. Dan saya masukkan juga support zone sini jadi supply lah kan. Supply zone lah dekat dekat sini. Okay. Pada masa itu candle cuba test dalam supply zone tapi tak lepas. Kan? Tak lepas dan kita PO. Jika tuan-puan tunggu sehingga candle complete, sebab ada yang cakap warna tunggu complete candle kan. Okay, tunggu complete candle. Okay, dekat sini tuan-tuan akan masuk sell. Apabila masuk sell dekat sini, you punya stop loss dekat atas ni, kawasan-kawasan atas pada EMA. Nampak tak? Jika kita boleh membaca psychology in the market itself kan, kita boleh letakkan PO sell dengan stop loss yang lebih kecil, okay, dan jangkaan TP yang memuaskan lah. Sini dalam satu nisbah 1.5. Okay. So far okay? Cepat ke? Ada soalan? Ada apa soalan ke? Nak tanya dulu atau kita kumpulkan sehingga sesi Q&A? Okay? Okay, saya ada 15 minit ni Cik Izzah untuk habiskan slide. Lepas tu kita ada Q&A ya. Okay, tak apa, saya cuba kupas setakat yang mampu lah. Okay, dalam keadaan ini kan, okay, salah satu kelebihan memahami psikologi di sebalik movement of the chart kan, okey, memahami melalui MTBA, okey, tuan-tuan nampak bullish bias ni sangat kuat, okey, pembeli ni sangat kuat dan penjual cuba tolak ke atas, okey, cuba tolak ke bawah tapi gagal, okey, dan sekali lagi ada test, okey, plotkan body dengan ekor tadi, dengan wick kan, dengan ekor sebagai support zone. So, nampak tak ada test support tapi tak berjaya pecah. Ini adalah aktiviti-aktiviti penjolokan lah. Kan? Dan penjolokan ya. Tak ada aktiviti pemecahan. Jika candle berjaya masuk ke dalam sekalipun, okay, tapi tak lepas zone ini, kita tak anggap itu sebagai aktiviti penjolokan. It's still tied to the harbour. Okay? So ini adalah kata false lah. Yang buy then market membuat test, mungkin ada yang cabut. Kan, tapi sebenarnya dia test lagi tak pecah support zone kan, tuan-tuan boleh hold dan TP adalah last swing high yang paling obvious. Okay, sebab last swing high yang obvious buat sebagai TP satu kan, the next tu hold kan, 30S ya, 30S sehinggalah market tu corner, atau yang buat TS tu biasanya dia akan follow market move 10, follow 5, move 10, follow 5, move 10, follow 5 sampai dia corner semula. Okay, nampak? Okay, so dalam keadaan ini, it's not about the chart pattern, tapi kita memahami apakah psikologi di sebalik chart pattern yang wujud tu.
So MTBA menunjukkan momentum, momentum masa, okay, dan dekat mana kita nak 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 katalah nak timing tu kan, nak timing tu sebenarnya kita tak boleh bagi exact masa, kita hanya membuat PO lah, okay. Okay, so saya highlightkan tadi kan, jika kita tengok cat tu landai, maksudnya sudut landai, momentum tu sudah melemah lah. Tapi jika permulaan macam permulaan sudut tajam tadi kan, so sudut tajam untuk bullish kan, buat masa ni untuk selamat, jangan masuk yang tunjal balas lah. Masuk tunjal balas ada ada setup lain. Okay, tunjal balas tu ada setup lain. Tapi kalau dalam MTBA dan kalau kita tengok belakang, belakang itu no man's land, kalau boleh kita nak follow sudut, nak follow momentum market tu semasa ia masih kuat, ya. Kita nak nak follow yang momentum buy kan, kita nak follow pullback dan untuk buy sahaja. Okay, okay. Dah faham ya konsep kan? Boleh? Okay, ini satu contoh yang baiklah sebab okay, market sekian lama membuat selling kan, dibuat low high low low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Lepas tu ada tak lower low? Tak ada kan? Tak ada. Sebaliknya market consolidate sikit. Kan? Dia tak ada lower low. Okay. Dan sini ada buffer zone. Buffer zone macam mana set up untuk masuk melalui pecahan lah BO kan? Dan boleh PO untuk buy. Satu. Katakanlah terlepas. Katakanlah terlepas kan? Market bullish dah jalan. Lepas tu ada pullback. Maksudnya lah kita nak tengok balik. Satu kan, kita nak tengok dekat sini, who's in major bias? Siapa yang major bias ni? Bull ke bear? Bull ke bear? Ha. Okay, tolong feedback sikit, siapa yang major bias? Nak 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 tahu juga. Bull, buy, bull. Okay, nak tahu juga. Berkesan ke tak? Efektif ke tak? Okay, bull lah, betul lah tu. Sebab tak ada jawab. Jawab yang pair kan? Okay, now major bias is bull lah. Okay, sudut tajam, sudut tajam. Okay, masa pun cepat, singkat. Okay, ni ingat eh, sudut tajam, masa singkat. Masa singkat tu menunjukkan komitmen. Komitmen bullish tinggi pada masa tu. Then ada seller datang, seller tu seller tolak ke bawah. Okay, kalau pada newbie, mungkin dia nampak ini adalah, ini adalah candlestick pattern yang dinamakan sebagai evening star. Okay, ada bull, ada doji dan ada bear candle. Bear candle pula engulfing. Kan, saya dapat di newbie suka sangat engulfing, lepas tu sell. Engulfing tu sell, stop loss dia jadi tinggi tau. Kan, okay, kena tengok betul-betul kan, pada masa ni kan, apa konteks market itself. Okay, eh? Sekali lagi eh, market dah buat low high, low low, low high, low low. Ini hukum market menjual. Dan lepas tu, tak ada lagi low low. Sebaliknya, ada consolidate dan low 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 tu dipecahkan kan, buat high low, high high. So high low high high adalah permulaan pada bullish bias. Okay, so apabila kita nampak keadaan macam ni kan, ini konsep MTBA dan kita akan PO lah. Okay, PO kan, sebab those yang dah beli awal dekat bawah, dah beli awal dekat bawah, apabila market naik dah ada keuntungan. Macam mana nak buat keuntungan? Kena close lah posisi buy. Apabila close posisi buy, nampaklah ada candle sell. Dalam net order flow ataupun yang level level buy sell yang yang bukan bid ask lah, yang dah confirm level kan, confirm level tu masuk dalam order flow, itu konsep book map lah, atau konsep tab of market lah. Okay, tapi dengan apa simple ya, saya nak nak highlight kan, cuba tengok bias ya kan, bias bias bull. Okay, seller tolak bawah dan mengambil masa lama, apa tindakan kita? Kita tahu dekat sini adalah aktiviti jualan, ini adalah aktiviti pengambilan keuntungan sahaja, bukannya new seller. Okay, so dalam konteks ni, okay, bull masih masih in command. So kita PO. Kalau kita PO buy dan market masih jatuh, kan, tuan-puan boleh cancel PO. Tidak ada charge. Okay, so the best way kita PO. Kita PO, PO buy dekat situ. Okay, nampak? Okay, nampak tak? So, siapa yang nampak yang sama tu, okey, baguslah. So lepas ni boleh, bolehlah nak, apabila nak masuk market nanti, bolehlah membuat mapping dengan lebih tenang dan memahami memahami psikologi the market itself. Soalan-soalan simpan dulu, nanti Cik Ezra akan baca sebab
Dia ada pop-up dekat monitor saya, tapi saya tak sempat nak baca. Okay. Okay, sama juga contoh yang sell tadi kan. Sell tadi. Sellers kuat, ambil masa yang pantas, cepat. Kejadian sell berlaku dan kita nampak ada cubaan untuk tolak ke atas tapi mengambil masa yang lama. Dan lepas tu ada candle pattern. Okay, ada CSP pattern. Okay, kita boleh PO, plotkan sebagai ascending wedge dengan PO. Lebih lagi, candle pattern itu kejadian dia berlaku seolah test di MA14. Okay. Saya letakkan MA14 untuk memudahkan tuan puan lah. Kan, kalau dah sampai satu tahap nanti tak payah letak EMA pun tak apa. Kita masuk dengan naked candle saja. Tapi itu satu level lain lah. Bagi saya kan, selagi ia membantu, letakkan saja. Letakkan saja MA14. Dan plot lah accordingly ikut pemahaman psychology of the market. Okay. So, apa yang saya boleh simpulkan dengan mudah kan. Saya tak gunakan formula matematik pun. Okay, saya lebihkan kepada the psychology ya of the market movement. Okay, so apabila tuan-puan nampak market dalam keadaan bias bullish, so macam mana nak masuk? Apabila keadaan bias bullish, masuk untuk buy saja, jangan melawan. Okay, maksudnya jangan, apabila nampak candle sell pun jangan melawan, sebab dia punya structure of the market atau hukum market masa tu adalah hukum belian. So kita nak buy saja. So paling mudah kan, apabila market test MA14, sebenarnya bukan dia test MA14 saja, dia test satu zone dekat belakang tu. Tapi apabila dah guna lama MA14 kan, ternampak dia punya kesamaan MA14 dengan level-level zone belakang tu, dia punya high winning chances adalah tinggi. So candle bertindak di MA14, okay, dan ada bullish candle MPO. Kalau 5 minit tunggu complete 5 minit lah. Kalau guna 15 minit, tunggu 15 minit. Okay? Okay. So, siapa yang buat mapping, nampak di satu jam keadaan market adalah dalam keadaan bullish bias. Okay? So, bila masuk ke 5 minit, kan pastikan follow bias yang sama. So, jadi kalau nak selamat kan, di satu jam, nampak bullish. Tapi di 5 minit, nampak selling pula. So, abaikan saja. Sebab mungkin sell tu tak kuat. Okay. Kecuali dia sudah pecah hukum. Okay, so kali ini saya bagi yang simple dahulu kan. At the pullback of the candle, okay, PO buy, the stop loss kecil, compare dengan swing untuk TP. This is TP1 lah. Okay, so nak buat duit dalam market sebenarnya tak boleh satu lot saja sebenarnya. Sebab satu lot kan, kita nampak one to one je banyak. One to one. Kalau kita masuk at least dua lot kan, satu apply TP, satu lagi apply TS. Market move pada 10 kan, dan lock pada 2. Move lagi 10, okay, atau move lagi pada 5, then buat move 5 ke bawah. Setiap kenaikan 10, move pull 5 ke bawah. TS 5 ke bawah. Sebabnya kalau TS dekat sangat dengan last punya value kan, kemungkinan kena take out lah. Okay, so nampak tak? So dalam keadaan ini, okay, nisbah dia dalam satu nisbah tiga lah untuk plan macam ni. This is a simple plan lah. Okay. Okay, so kita tengok lagi. Another plan kan yang boleh buat. Okay. Saya ulang balik sebab pengulangan tu untuk membiasakan tuan-puan nampak lah kan dengan keadaan market. Okay, so dalam keadaan bias yang sama, okay, bias yang sama, kalau bias sell, masuk untuk sell. Okay, tunggu pullback candle. Okay, jangan masuk semasa candle dah jalan dan masuk sell. Dan jadi stop loss nanti akan will be a big stop loss lah. Tunggu pullback. Biasanya market akan pullback. Okay, macam keadaan ni market pullback dekat level 61.8%. Walaupun saya tak guna Fibonacci ni, tapi bila dah lama dah biasa kan, kita nampak ini adalah level 61.8%. Okay, ini adalah level 50%. Bila level pullback dekat 61.8%, kalau siapa yang guna Fibonacci, biasanya dia akan ke level TP1 100, okey dekat sini. TP kedua biasanya 161.8 lah dekat sini. Okey. Okey, so dalam keadaan ini, okey, market membuat pullback, okey, ada candle sell, PO sell, stop loss dekat wick atas, then TP pada swing pertama. Okey, so nampak. So dagang konsisten, okay, in terms of IQ,
nak belajar semua ni, ia mengambil masa 20, ia mengambil macam effort tu, take out of your nak consistently kan, 20% je your IQ. Tapi EQ ni yang paling dominan sampai 70%. Sebabnya, okay, jika tidak ada pelan dagangan yang khusus kan, maksudnya nampak je cat, lepas tu nak nampak je candle, lepas tu nak masuk. Macam soalan kan, nampak candle nak sell. Okay, yang bernasib baik kan, nasib baik kan pada masa tu pemecahan okey lah, tapi banyak juga yang masih emosi kan, agak-agak tunggu sampai market jalan dah jauh, lepas tu ambil sell. Masuk sell dan market corner, belum market corner, makan stop loss. Sedangkan kita boleh tunggu market membuat pullback dahulu. Okay, jika memahami the hukum market kan, tunggu sehingga dia buat pullback dahulu. Okay, so kita buka kepada, okay, sebenarnya belum dia saya cakap pasal candlestick pattern, chart pattern kan. Siapa yang ada peluang ni boleh baca dalam buku FCPO. Okay, kalau nak tahu lanjut pasal buku ni boleh kontak saya dekat saya punya Facebook je lah. Okay, kita nak bagi peluang untuk soalan.